believe it. Look who we are. Dan HUT TNI ke-77 tahun 2022 siap dimulai. Laksanakan. Dan visi SMP Negeri 1 Pekanbaru segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah,
hari ini saya akan menyampaikan sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada peringatan Hari Guru ke-77 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Merdeka Belajar, ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke sudah kita lewati. Diborong oleh semangat kita untuk terus berinovasi, menciptakan perubahan dan kebaharuan yang membawa kita. Kita di Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memacu untuk diri untuk menciptakan ruang-ruang berinovasi. Topang tersebut dan juga pulau-pulau terluar lainnya. Saya berterima kasih lebih dari 1,6 juta pengguna platform Merdeka Mengajar, yakni guru. Saya yakin agar seluruh kepala daerah dapat dengan segera mengangkat guru-guru penggerak untuk bisa menjadi formasi PPG, pejabat yang kini berorientasi pada praktik pengalaman lapangan yang mengedepankan metode. Saya pun yakin bahwa ide-ide brilian yang perlu didukung kesejahteraan pemerintah daerah, perjanjian kerja atau yang dikenal dengan P3K. Saya tidak menutup mata bahwa hari ini tidak diumumkan bahwa mulai hari ini setiap kami menggunakan sepatu bola. Karena kemarin waktu sekolah kita di Afrika memang harus ada ruang untuk berekspresi, tapi kita kabulkan hanya bagian sepatu saja. Ya, sepatunya bagi yang perempuan tidak pakai high heels dan tidak pakai pantun, tapi tetap pakai sepatu kek. Ya, yang boleh berubah hanya warna. Thank you.
Ya Allah, Ya Rabbana, lakal hamdu kama yang baki di jalan wajah. Ya Rabbi, pada saat yang berbahagia ini, kami luar besar dan menjadi satu yang baru. Timbul kami petunjuk yang nyata, ketajaman mata hati, kesabaran yang membaca, kerendahan hati, keikhlasan dan rasa syukur yang mencari solusi dari setiap persoalan dan tantangan, serta bersikap bijak atas segala kekurangan. Ya Allah, Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada hidup kami untuk menjauhkannya, sebagaimana jalan orang-orang yang Engkau berikan kelimatan dan bukan jalan orang yang dunia hasanah. Wabil akhirat hasanah, waqina adzaban. Lapor, upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat dan bubarkan. Siap, kembali ke tempat dan bubarkan. Ya, upacara hormat. Gerak. Jadi kita, Bu. Di lapangan boleh memenuhi ke depan yang di ujung-ujung boleh.